Halo pemirsa Grid Auto FB Live, kembali lagi di Grid Auto FB Live bersama saya di Potong Trodano Kusumo. Saat ini saya sedang berada, ya ini seperti parkiran dan depan saya sudah ada gedung. Ini gerai otomotif terbesar Jakarta Selatan kali ya. Ini besar juga sih, bukan terbesar sih, besar di Jakarta Selatan. Ini gerai otomotifnya, gedungnya. Tepatnya di Duta Mas, daerah Fatmawati. Nih, jika Anda yang ingin mencari order deal, spare parts, atau memperbaiki mobil nih, salah satu tempat nih di Jakarta Selatan yang Anda bisa kunjungi. Namanya Duta Mas, dekat ITC Fatmawati, ini sebelahnya nih gedung ITC Fatmawati yang saya shoot. Dan di sampingnya persis nih gedung Duta Mas, tempat order deal-nya. Ini di depan-depannya itu bisa dilihat sendiri nih sedang mengerjakan mobil. Di area parkirannya ya. Sekarang kita lihat yuk, kesan lebih dekat lagi. Jadi di sini itu tempat parkirannya sebagai tempat eksekusi ya. Dalam arti tempat perbaikan atau tempat pemasangan spare parts itu di parkirannya. Nih kita lihat parkirannya seperti ini, luas juga sih ini. Ini bentuknya memutar ya, pemirsa. Gedungnya di tengah-tengah, jadi center gitu. Nih, ini parkirannya baik banget. Mobil-mobil yang sedang diperbaiki atau pemasangan-pemasangan macam-macam di sini. Bisa perbaikan, bisa pemasangan spare part, aksesoris dan lain-lain ya. Di sini baik dijual. Gedung ini 3 lantai ini bisa dilihat tuh. Ada kios under deal, di lantai 3-nya ada kantin, ada parkir service juga di atas. Nih, kita di lantai dasarnya. Ini banyak banget mobil-mobil yang lagi pemasangan dan perbaikan. Ada toko-toko banyak banget juga di sini. Jika Anda ingin mencari parts mobil, under deal, aksesoris dan lain-lain, bisa ke sini. Ini di Jakarta Selatan. Ini lantai dasarnya, yuk kita masuk. Ada apa? Tuh, Anda bisa lihat sendiri macam-macam isinya. Ada oli, ada aksesoris lain-lainnya. Ada spare parts nih dari merek-merek mobil macam-macam. Ada aksesorisnya juga. Ada kaca film juga di situ. Ini lantai dasarnya misalnya. Kita lihat ke bagian belakangnya deh. Kita lihat kan depannya ini, kita jalan ke belakang gedung. Ya, habis kita masuk ke dalam lantai dasar, ke belakang gedung kita lihat sama aja. Tempat parkirnya juga sebagai lahan untuk perbaikan atau pemasangan. Ini tempat eksekusi juga. Ini bedanya ruangnya agak tertutup ya, karena ada atapnya. Itu dia. Ini untuk yang berada di kawasan Jakarta Selatan, deket banget sih daerah Fatmawati. Untuk memperbaiki mobil, nyari-nyari aksesoris, banyak banget di sini. Lantai dasar ya, tempat eksekusi. Yuk kita lihat ke atasnya, lantai selanjutnya. Ada apa aja. Ini tadi lantai yang tadi, yang saya masuk. Dari situ depan. Sekarang kita ke atas, lantai atas. Ini tangga ya, kita lewatin tangga, kayaknya sih belum ada lift, sama eskalator. Nah ini toko-toko juga di lantai atasnya, masih aksesoris. Ini juga ada tempat head unit, tempat audio, mobil, itu macam-macam audio. Di sini juga jual steer, segala macam. Ini ada parts lagi. Ke belakangnya ini ada karet-karet pemirsa. Ini karet pintu ya, banyak kan lampu-lampu. Nah ini kondisi di atas, masih toko-toko juga, banyak juga parts-parts juga.
komponen-komponen dari mobil. Ya, banyak. Ini banyak banget ya pemirsa ya. Jadi jika Anda ingin nyari-nyari suatu barang ya, banyak banget nih di sini tempatnya. Ini tempat setir-setir. Setir semua. Ini tempat apa nih? Hub grill, bumper. Ini plat-plat. Ini ada grillnya TRD. Ada karpet juga. Banyak yang bisa ya, perintilan aksesoris, spare part di sini baik banget. Buat nyari-nyari atau berkunjung ke sini. Ini sering dipakai banyak nih sekarang nih di mobil-mobil Fortuner nih kan ya, Pajero nih. Besi di bumpernya. Tidur. Oke. Itu dia pemirsa mengenai gerai otomotif di Duta Mas Jakarta Selatan, tempatnya di Fatmawati. Ya. Di atas itu tempat tinggal, ini tangga ke atas tinggal parkiran aja sih, sama tempat-tempat untuk masang-masang juga. Tapi lagi ditutup nih ya. Kita gak bisa ke atas. Oke pemirsa, sekian video FB Live dari saya.